仮面ライダークライマックススクランブルジオー。Halo teman-teman, balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video kita kali ini mau mainin lagi game Kamen Rider Climax Scramble Zio ya. Yang kemarin kita baru aja ngelarin chapter 3 dan sekarang menuju chapter 4. Kayaknya sih kita bakalan ngelawan Shadow Moon ya. Berarti kita di kembali di era Showa berarti ya. Oke, kita langsung aja press any button. Terus langsung ke story-nya. Story. Oke, ini kita udah di chapter 4 ya, dan sekarang di episode 11. Jadi kita langsung aja ya. Ikuzo. Oke, di sini kita malah ngadepin Kamen Rider Force dulu ya. Padahal kemarin judulnya tentang kayak Shadow Moon gitu loh. Koko. Iyalah, kita langsung aja ya. Enggak apa-apa, kita adepin si siapa namanya? Force itu. Usernya. Ore wa subete no rider. Gentoki. Apa sih? Ya, itulah pokoknya. Kita adepin aja si Kamen Rider Force. Guys, ayo bentuk guys. Kita kalahkan dia dengan sangat cepat guys. Ya, dia langsung down dulu. Oh, nah ini dia nih kekuatan lu kan. For the armor. Oh, dia bisa ngeluarin roket gitu ya. Di bagian belakangnya gitu. Wih, juga elektrik deh. Oke, ini dia nyawa terakhir. Sudah sudah uci. Seakan itu force. Nah lo, pas nak bio. Nak bio armor tadi. Yotta. Oke, kita selesaikan aja. Duar. Oke. Kita story clearin ya si Force ini. Btw si Gaze nya itu bisa di nonaktifin gak sih? Karena kalau 2 lawan 1 ya gak asik juga. Udah difficulty nya regular. Dianya 2 lawan 1. Oh, kita dapat double poster ya. Oke, kita menuju si kroco-kroco ya. Siapa nih yang kita lawan? Nah, coba si Gaze-nya bisa disingkirin enggak? Nggak ada, nggak dipencet-pencetnya nggak bisa sih. Itu kayaknya memang harus berdua ya. Oh iya, nggak bisa kok. Oke, di sini kita langsung lawan 3 ya. Kyle Trooper, Baxter, sama Kamen Rider Mage. Oke, suruh ngalahin mereka sampai 5 kali. Kita yang terdekat aja dulu si Baxter. Salah pencet. Isu kita. Apa ya, Trooper? Aduh. Ayo guys, ayo guys, ayo guys. Oh, udah mati satu ya. Wah, itu tinggal satu lagi tuh.
Maju ya, dah. Rasakan itu. Ah, ini dah. Oke, mati 3. Mantap sekali. Wah, kalau udah kena aja itu sakit. Ini nih, magu. Oke, mati 4. Oke, si baksar-baksar. Kita skill. Giri. Olah. Kena tapi nggak mendamage sekali ya. Oke, ini tembak aja deh. Sire-sire ichi. Ya, selesai. Mitaka? Oke, di situ ada ini tadi ya. Red Lord Sabil tadi kelihatan di tangan sebelah kanannya itu. Oke, kita dapat Meteor Poster. Oke, menuju ke episode 12. Oke, di sini mungkin sedikit customize ini ya. Customize dulu ya buat naikin CGO-nya itu. Oh, kita udah dapat 4000 poin. Rider point-o tsukatte jibun dake no rider ni sodaterun da. Di sini gua pengen naikin apa ini kalau skornya. Kayaknya attack enggak ya. Oke, attack udah dinaikin ke level 3. Terus def kali ya. Oke. Sini langsung confirm aja dan kita langsung lanjutin. Udah ya. Oke. Kita langsung lanjutin lagi. Oke, di situ udah muncul siluetnya Meteor sama si Force. Jadi kita langsung aja gas mereka. Kita kalahkan para senpai-senpai itu. なんかいけそうな気がする。これは今ここでお前の道を終わらせるだけだ。先手必勝だこの野郎。人の定めを決めるのはそれまでだ。オッケー、 kita siap kalahkan Meteor dulu ya entar dekat. Karena guys pasti udah nyelesong ini kan ke Force itu. Uchi kita. Gak kena woi Meteor. Osoi. Alah gak kena. Aduh. Oke, mantap sekali. Langsung dua. Oh, Meteor udah mati. Mantap guys, kita kepung mereka. Terus rembel dama penuh. Karena ini si Force aja deh. Force sini, Force. Dad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 
そう。うん、ギリギリギリ。結構やるじゃねえか。これならかわせない。よくだ。来たー。mantap. Kita dapat item di kan. Oke, sabar dulu. Oh, meter. Udah kalah nih.
Heal tuh. Alah, kena. Oke, sekarang kita meteor. Force. Kita jadiin setengah dulu, jadiin setengah. Ush. Oke, kita menjadi scramble ya. Udah, setengah tuh. Sure uchi. Oke, kebuk dua kali. Oke, siap, boleh ini, boleh. Rasakan ini force ya. Hah, gak kena. Waduh, dihindarin cuy. Bisa gitu dihindarin. Dor. Kita selesaikan dengan kekuatannya Biop tuh. Oke, dua-duanya clear. Berarti harusnya abis ini ngelawanin ya Shadow Moon ya. Karena dari judulnya udah Shadow Moon. Judulnya Shadow Moon tapi kita tetap ngelawan para Heisei Rider ya, rada aneh juga sih. Cuman ya oke lah, kita lihat aja nanti kayak mana jadinya nanti. Oke, bonus mission kebuka sama ada yang krocok tuh di bawah, yang new. Itu bonus mission aja sih. Oh, kita dapat kayak figur gitu mungkin kali ya. Tadi ada ini salah. Kayak miniatur Zio-nya gitu. Ore ni wa ousama ni naritai tte iu yume ga aru. Oke, kita ngadepin Mas Squirt-nya dulu. Guys, lawan tuh Buster. Ayo guys. Kita kalahkan mereka dengan cepat guys. Lawan kayak gini mah gak perlu lama-lama guys. Kena dong. Dia kan kadang kena, kadang enggak, kemana gak jelas. Lu ngapa lu, mau nembak gua? Gak bisa, gak bisa. Calon raja nih mau kau tembak-tembak gitu, gak bisa. Don. Jadi dia orang abis kalau jatuh gitu mending dulu ya. Oke, Boxer mati. Empat lagi. Oke, skill udah mantap tuh. Kita serang pakai build tuh armor. Oke, Mas Kuret. Sireuchi. Betul, kok belum dapat ini ya kekuatannya si double ya? Harusnya kan udah dapat. Kan kemarin kita udah ngalahin si double. Aduh, kena serang. Itu tuh, bastaran. Oke, satu serangan. Oh, udah mati. Oke, serius, giri. Kena dua langsungan. Ore wa ousama ni naru. Oh, di sini kita dapat apa tuh? Oh, sama Bird Avatar. Apa tuh maksudnya avatar? Oke, kita lanjut aja ke bawah yang lawan kroco-kroco lagi sini. Oke, di sini kita lawan Kurokage sama Kamen Rider Magu. Ore ni wa ousama ni naritai tte iu yume ga aru. Langsung aja dulu ya. Mangga. Soalnya si Gis nanti ini arahnya ke si Kurokage. Itu ya, nanti habis ini mau gua naikin Zio-nya tuh yang paling bawah tadi, itu yang apa sih? Score itu loh. Yang di customize. Oke,
di game ini rider yang benar-benar paling gue tunggu ini sih, nanti pas bagian kamar Dark Decay itu gue pengen banget tuh lawan si Digit. Dari semua rider Heisei itu gue jagoinnya ya si Digit ini sih, walaupun sering dihina dan diledek gitu ya, Piggy Boy apalagi sering tiduran di ini rumput Samsa Komazio, ya banyak lah ledek-ledekan si Digit. Tapi walaupun gitu gue senang banget sih sama si kamera Rider Digit ini. Jadi gue nunggu-nunggu banget tuh buat ngelawan si Digit. Tapi sayangnya di sini nggak bisa ganti rider ya kalau kita lanjutin ke apa misi selanjutnya gitu. Sayang banget sih itu. Ore wa saitei saiyaku no maou ni wa naranai. Padahal kalau misalkan bisa gonta ganti karakter kayaknya lebih seru sih. Kan kalau dari awal sampai akhir gitu kita pakai Gio terus kan ya bosan juga kan pastinya. Jangan kan kalian pasti ya gua juga pun bosan gitu. Loh, kok kita ngelawan Croco lagi nih? Ini episode-nya mana? Nanka. Ikeru kiga suru. Aduh. Curang nih. Nih Croco-nya dibikin dua kali. Oke, lawan 3. Ini mau lawan 3, 4, 5 ya, kalau lawan mereka mah gampang. Oke, ada cerita kalau kita lawan Kamen Rider ya. Itu baru tuh menantang tuh. Tapi sayangnya kayaknya nggak bisa sih. Oke, apa tadi? Scramble satu kali ya? Oke. Buat yang missionnya itu, kalau storynya kita harus ngadepin mereka, ngalahin mereka sampai 5 kali. Itu bawah kita ambil scramble-nya buat nambah. Oke, kita pakai force lagi ambil. Ada enggak sampai yang ini golden. Ini dapat item buat nambahin ini scramble. Oh, ini ada lagi. Itu dikit lagi itu scramble benar. Drill deh. Itu scramble penuh. Sabar ya, masih ada dua kesempatan sih. Oke, satu nih, kita scramble dulu langsung biar misinya kelar. Ini mana yang paling dekat? Oh ini ya, si Gold nih dari Wizard. Kita lawan aja. Aduh, dia pakai cara loncat aja. Oh kena. Mampus, time break. Ulah, yang ngenain awalnya si Gold kok kenapa jadi rider kita kena si Mas Curet. Kalau yang kroco-kroco gini gampang jatuhnya mereka ya. Ore wa saitei saiyaku no maou ni wa naranai. Story clear. Oke, kita lanjut ke episode 13. Oh, itu ada secret. Gimana nih? Mau secret dulu atau episode 13 dulu? Yaudah, kita ke secret dulu aja ya, baru ke episode 13-nya. Kayaknya sih episode 13 itu adalah stage terakhir di chapter 4 ini. Oke, kita di secret ini ngadepin kamera The Force. Ya gue kok ngadepin satu gini anaknya Gio aja gitu loh. Gak bisa ya. Kalau dua lawan satu tuh kurang asik. Yaudah, kena yuru. Sini loh. Gue kalahin dengan cepat. Guys, lo gimana guys? Gak bisa berdua. Tuh, makan tuh kekuatan lo. Aduh. Wah, aduh kena Raida Rocket Drill. Shiri, mau terbang kemana? Ini kekuatan lo kenaan lagi. Nah, kita dapetin itu, item lagi. Wah, rasakan ini.
Oke, dapat apa tadi itu? Gak ngeliat. Jangan ganggu guys. Oke, ini yang terakhir. Aduh, itemnya tadi mau gue ambil loh. Buat nambahin scramble. Sekarang ini apa ya kena? Oke, kita kalian pakai skill aja ya. Giri, aduh. Oke lah, tembak aja. Suri Oke, secretnya kita udah kelarin. Hadapin si Fosse. Saatnya kita ke episode 13. Kayaknya secret ini nggak dapetnya apa-apa loh. Mungkin poinnya lebih banyak gitu kali ya, kalau yang secret ini. Tuh, rewardnya 0. Udah, kita lanjut aja ke episode 13. Lawan siapakah ini? Lawan siapa tuh? Nggak ada. Nggak dilatin. Nah, akhirnya muncul Shadow Moon Nabuhiku. Oh, ini tempatnya salah satu tempat favorit gue di sini. Matanya itu glowing eyes-nya dapat banget di sini. Ditambah ada efek-efek hujan gitu kan asik banget. Shadow Moon. Nabuhiku. Kau akan kuhentikan di sini. Gates. Siaplah. Rasakan ini. Wih. Dia rada defense-nya rada kuat gitu ya, kayak posi ini. Posi ya. Kok bingung malahan. Tapi kayaknya untuk defense-nya lebih bagusan Crozy dia. Crozy diserang berapa kali dulu yang baru mantap. Aduh, kok kena juga. Mantap, rasakan itu. Bener. Oke, scramble belum pernah penuh. Tapi darah saya udah menunda setengah. Udah menjelang setengah. Waduh, kena pas di depan. Sialan. Waduh. Dia ngaktifin scramble dia. Giri. Waduh. Mundur guys. Itu tuh. Oh, scramble udah penuh. Kenakah? Kayaknya kena ini. Ah, kena berdua langsung. Gila, Nabuhiku. Guys, ayo guys. Kita kalahkan dia. Ayo. Mundur. Oke. Rasakan ini. Nabuhiku, sangat terakhirku. Time break. Oke, story clear disini ya. Akankah kita mendapatkan Nabuhiku ini? Harusnya sih dapat di sini ya. Tuh yang kita dapetin Excel poster, dan seperti dugaan gue di sini episode 13 adalah stage terakhir di chapter 4 dan Nabuhiku belum kita dapetin. Oke, kita masuk di chapter 5, Prince of the Black Sun. Nah, Black Sun
pasti kalian pun udah tahu ya siapa. Ya pasti si ini ya, Kamen Rider Black. Saudara kandung, bukan saudara kandung kan ya, saudara dari ini, dari si Nobuhiko itu. Oke, berarti untuk episode kali ini cukup sampai sini aja sih. Kita akan lanjutin lagi di next episode buat kelarin chapter 5 ini untuk dapetin, ya bukan untuk dapetin juga sih, untuk ngalahin si Black. Jadi tunggu aja untuk kelanjutan episodenya. Jangan lupa di pencet like dan juga di subscribe kalau kalian suka video ini dan ingin lanjutin video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.